masih bersama kami di Kecer Keluarga Ceria dalam segmen Warta Tawa. Ahaide, di hari kemerdekaan Pia Palin ingin bertemu dengan sosok ini. Biduan Pia Palin bikin geget Instagram, pasalnya ia buat sebuah caption yang minta dipertemukan dengan seorang anak kecil dalam unggahan video di Instagram Pia pada tanggal 17 Agustus 2019. Tampak seorang anak kecil sedang dalam posisi hormat. Pia pun menjabarkan tentang anak itu pada keterangan foto. Dapat kiriman video ini, katanya anak ini pedagang asongan yang mendadak meletakkan dagangannya ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya, tulis Pia di Instagramnya. Merasa takjub dengan aksi anak tersebut, Pia pun terketuk untuk memberikan suatu bentuk penghargaan berupa hadiah yang nantinya berguna untuk anak yang memiliki jiwa nasionalis tinggi tersebut. Apalagi tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 74 tahun kemerdekaan Indonesia. Karena jiwa nasionalismenya yang luar biasa menurut saya, di hari kemerdekaan ini saya mau kasih hadiah kecil yang insya Allah bermanfaat buat adik ini, lanjutnya. Di akhir captionnya, Pia mohon bantuan warganet untuk menemukan anak kecil yang ada dalam video. Tolong bantu saya cari adik ini teman-teman Instagram. Buat siapa aja yang tahu adik ini, please DM @nur_pvsolo. Menanggapi kebaikan hati Pia, warganet tak ragu untuk melemparkan pujian pada pemilik nama lahir Maulidia Octavia ini. Yang patriot itu ya seperti Mbak Pia Palin sendiri. Kepekaan sosial Mbak jelas sudah memperingan bangsa. Itu termasuk memberi kesempatan untuk mandiri yang berujung pengentasan kemiskinan. Itulah patriot sejati. Big respect buat Mbak Pia Palin. Semoga semua generasi muda kita bisa mempunyai jiwa nasionalis seperti adik ini. Salut dengan jiwa Pia Palin, ujar beberapa netizen yang berkomentar. Selain punya tujuan mulia untuk memberikan hadiah kepada anak dalam video, Pia juga sudah berikan hadiah untuk penggemarnya. Diketahui pada tanggal 16 Agustus 2019, Pia unggah sebuah video di Instagram tanpa Pia senandungkan lagu Mengheningkan Cipta. Menariknya, video tersebut diambil di Makam Pahlawan Sudiarjo. Sambil membawakan bunga, Pia menuju salah satu makam bertuliskan tidak dikenal 1945. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Warta Tawa berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya.